Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat keuangan, sehat kehidupannya. Semoga semua pada sehat semuanya, saya doakan. Di kali ini mitra, saya akan mengupas sedikit tentang ini jelma-jelmaan ataupun ini katanya Batara Karang, katanya jenglot ini. Kebanyakan orang, media yang ginian banyak yang digunakan untuk pengamatan perang pusaka ataupun pengamatan keris ataupun pengamatan duit ataupun pengamatan emas, pengamatan semacam dipakai media istilahnya ya. Kepada mitra semua saya jelaskan, jangan sekali-kali istilahnya hindari ya. Kita harus hati-hati dan waspada. Toh kalau kita bisa menghasilkan uang ataupun istilahnya mengemat uang, itu tidak ada di logika saya, versi saya. Yang saya mau jelaskan, semua uang, semua rezeki tergantung usahanya. Kalau toh kita usaha banyak modal, kalau toh kita usaha lancar, uang itu banyak dan uang itu berlimpah ruah dan kita kaya raya. Jadi semua juga harus pakai modal, mitra. Jangan pakai yang ginian, gitu kan? Ya, jangan pakai yang ginian. Jadi kerja. Kalau kita pengen uang, ya kerja yang semangat itu, bukan cari yang prosesi pengamatan duit ataupun penggandaan duit, istilahnya seperti menggunakan media-media yang ginian. Hindarilah agar kita tidak kena duit. Biasanya minta modal dulu untuk syarat-syarat ya, untuk syarat-syarat, dan minta modalnya juga itu besar-besar. Jadi orang yang minta modal untuk pengamatan duit ataupun syarat-syarat itu, duit yang asli dari kita itu dia istilahnya selipkan ataupun dia pakai, gitu kan. Yang hasil, yang tidak hasilnya itu tidak ada hasil. Menurut dia hasil itu saya jamin tidak ada hasil, gitu kan ya. Tujuannya juga beda-beda gitu mitra. Jadi saya sarankan semua jangan terfokus sama media-media yang khusus untuk mendatangkan duit. Kerja, 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 semangat kerja, dapat duit. Modal gede dapat duit, kalau modal kecil ya wajar. Yang penting kita lancar, yang kita bersyukur semua juga. Modal gede pasti hasil gede, modal kecil pasti hasil kecil. Kalau tidur wae moal dapat duit, sebab duit dari mana gitu kan, otomatis dari usaha kita gitu kan. Diiringi dengan keberkahan ilmu, ilmu itu untuk istilahnya mempermudah perjalanan kita. Ada disebutnya ilmu dunia beranak, ilmu kaduniaan, ilmu ijabu rizki, yaitu gimana versi masing-masing. Jadi ilmu tuntut dunia siar. Ilmu harus dituntut setinggi-tingginya, dunia harus dituntut setinggi-tingginya. Itu untuk apa dunia kita? Untuk beribadah ya, untuk bersedekah, untuk berimpak, untuk berjariah, untuk pembangunan istilahnya. Pokoknya yang baik-baiklah itu duit dipakainya, gitu kan. Jadi kita harus kaya raya, harus banyak duit untuk kesana kesini bersedekah kepada yang membutuhkan, gitu kan.
Nah itulah mitra, alhamdulillahirabbil alamin. Maaf kalau ada yang kesinggung, enggak maksud berkesinggung, tapi saya apa namanya banyak tamu ke saya isi lantai yang menanyakan tentang hal ini. Ya ini juga barang dari pasien-pasien saya yang kena istilahnya dan tidak hasil. Makanya barangnya dibawa ke sini. Makanya barangnya dibawa ke sini mitra. Ya, ini wujudnya. Ya. Ini wujudnya. Makanya barang dibawa ke sini, saya taruh aja lah, simpen buat apaan gitu kan? Untuk kenang-kenangan aja. Sangat menghargai saya kalau dikasih pemberian orang. Enggak dibakar, enggak ditanam gitu kan. Ya udah disimpan aja lah. Makanya jimat-jimat semua di sini di gudang ada 3 karung mitra, berbagai macam-macam. Gitu kan, berbagai macam-macam gitu kan. Nah ini sekali lagi hindari untuk uka-uka ataupun pengamatan-pengamatan menggunakan media yang gini, istilahnya nantinya menyesal di kemudian hari. Ya harus dipikir-pikir dulu, cari orang yang benar-benar istilahnya apa, mumpuni di bidang kehidupannya, kekayaannya. Kita berguru kekayaan ya harus kepada orang yang kaya gitu mitra. Ya keberkahan semua juga, kalau doa sih siapa aja boleh mendoakan, mendoakan doa-doa apapun dari siapapun, dari kiai manapun, itu doa-doa itu wajib kita meminta doa, apalagi doa dari ibu bapak kita, dari guru-guru kita, dari semuanya kita ya. Nah sekian dulu, semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sehat semuanya, sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, sehat kehidupannya. Barakallah. Ucapan itu adalah doa untuk kita, ucap yang baik untuk kita, ucap yang jelek untuk kita. Jadi hindari ucapan yang jelek-jelek, sebab keberkahan itu untuk kita, balik lagi ke kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.